Lahir lo domino oh itu enggak domino remi lo itu hule kakuhu kajat kaku kakusu dan kakuhu yang sombong itu ya ilham alita oh teh sonu lo itu hule kakusu ilham alita sonu putih kalau kamu mau tau remi mau dulota toy patok tau lo ulen main lollipop teri duan Timo Latio. Ante Rudi. Oh, Du. Mai Du Terudi kan? Du. Bahaya anu mai loli odie. Ku mah pengilia mai odi. Memang odi tu ti kan morpati. Ulah morpati. Buru tinggota uti. Tinggota. Tambah ulah landa mah tu. Merpati uti bo donggokin. Ibu putak kacamata batela. Bondong aku tidak dinggota. Dia tanya ke sampah dorang. Dinggota ngau ini. Iyo. Bawa wak. Tanu eh. Boleh lemah mesti burung saja. Tanu eh. Kita tunggu. Dalam ni. Itu angkat dingo dia. Waktu malu pu omai malu pesade ualo lo pesimukul. Tiap bodong kau eh lulu utang mau berdalo boy. Boy eh jauh tatu mau itu tolonglah eh bisa-bisa lah boy. Tolonglah mau eh biar hula buat jamu salamat itu lo lombel. Jadi lo mau tahu lihat ti. Ambil lah ya uti boy mau jatan mau lah uti. Uti mau utuh poti lo bapu. Poti lo apa? Poti lo burung ni. Apa lo li bapu? Usahakan perbanyak burung. Ti bapu mau koleksi burung. Alima. Alima malam tanggal 1 li bapu mau lepas burung li bapu. Aish, sampukin. Sopikun, oh sopukin. Hei, memang malam tanggal 1 itu. Dalam apa Allah boleh tukar kami bapu, mami biasa tiap boleh tukar mami buat tiap mami mahulun, oh di debu dong kau tutul huti yo. Me. Ibu deh lek kami mana ibu deh iba tade. Hei, mana mami ibu deh imbo iya, imbo. Kalau pot dulu awak di itu. Hei, jemol yang ditekan anu malam tahun baru di kan itu kan. Halo, walaupun harapan-harapan to tahun depan kan harus lebih baik lagi. Tekun deh, boleh lama Odi. Tiap itu jangan pernah opor bahan. Tiap tahun makin gomuk, makin gomuk, makin bodoh. Wah, makin bodoh, makin bodoh, makin gomuk. Jangan kasih tabu balik begitu. Malam tahun baru ini memang betul burung-burung itu sering keliaran. Mau pergi di mana itu, dorang wah setengah mati menjaga burung itu. Jadi burung liba pun dah mau lah. Asyik tidak mbak diri. Dia burung mulu olah tiap uti jamak. Yang upengo, enggak pun muai burung itu anu. Eh panggola boy itu bapu harusnya insap bapu. Anma panggola boy itu harus banyak ibadah. Mau isap apa? Huh? Pakai lo upia. Isap, wow, isap. Insap bapu, insap. Kombe dalam bangun lo kombe. Mau muhlon dah uti kombe. Bodong kau lulu utai uti. Kalau mau bangun maipol buat pengai yo. Masa sedo itu walomu. Tuan Raja. Kau mau kau bawa nomor? Menjawab tak lo ingat tika kamu. Lo ngelawat utai. Madirai. Tumbuh malam tahun bulan. Tahun baru. Iya di bulan Desember. Tahun baru di Januari. Habis Desember Januari. Januari. Oi mamna de utonui. Bahilok bangun mai. Mau tambahin poti bapu. Oh. Abu ya buti kombi. Abu uti. Hah? Minta doi. Ilah mama lo porsi goyo. Itu alamat dua mahal mah. Ih, bahaya lo bangun mai yang badi aja lo mau ikilara jamu patah mau. Oh iya ma, bapu lah toh iya ma. Bismillahirrahmanirrahim.
do si kisali om pehu do ibo mahe uhi ala to olio. Tanai dombe. Jama uhi bapu. Jai mo karaja. Omo opulita pale to dolombele. Kan teotan kan mo hile. Artinya kan harus ada yang mongoi. Iya ma to panti asuhan ilo hunale uito. Oh, kita umba malam tahun baru. Nggak ada utama iyo. Oh, enggak kita umba jalan-jalan. Oh, lah, wah, malu gue lah iyo uti. Mau siapa mau isya? Oh, iya, lama, tiba pun. Sudah kesana pun dikakak. Iwa mati, tiba pun RT, tonton, tamati lo gue lo. Iya, mata liti. Si kisah tuh rombe. Enggak itu gola kom. Gola apa nih? Gola pisang. Gola i. Kola uwi to ualolo. Ualolo boi to kola. Wanu gola umhamahamatai moe. Wala oh, oh iya mate kome buti damang odi mahale udi. Oh yang ambe-ambe orang. Apalagi mau isom odi. Jajal mama li hamal tor komitian bu ilang kamu pangku. Bapu, soba goreng akan sana di ngota satu teso goreng. Terudi. Jota latihan terudi teh bambang teh. Wala lah ipa enak tika suma lah ipa enak jota latihan. Nggak pokoknya langsung cakar yang satu sana itu. Berarti nggak nih coba ambil satu biji di situ? Baru ngoni lah. Tapi kalau mau beli waktu latihan ya, waktu itu lo lohama. Seharusnya nak jaga anak ini. Jangan sampai dia mengambil di dalam sebagai kakak harus menjaga itu aja. Apa? Ini. Ambil di lemari situ. Atau minta dulu pati siapa di siapa di tihet. Walau waktu yang mau hile, dongko ada tak keterangan tiba aku. Wan tekom betam hilang indah mula. Cucu kesayangnya. Atau watia bawa lo. Cucu. Kalau tapu mai lima puto boy bol bol lo dongko hati hati. Dia jangan ditekan ente kan bos. Oh dia bakal semu nih malah bakalan. Walau hulai ke dalam beli butuh iyo. Kamu masih kisah ke dalam beli butuh iyo mau pulih tahu alor. Wan bawa di bapu bawa mau pilih tiba pun pilih kita kombe atau watia bapu. Mau pilih suara yang sah. Uti ja pemilihan maksud latih tiba pun kan bawa mau bela-bela le kombe turusi. Tiba pun mau pilih saya atau tekombe. Tidak ada yang saya pilih. Kamu dua itu saya pecucu. Tidak ada harus pemilihan-pemilihan begitu. Bono malah hobi muti oditi. Bombekeng mas. Di bapu ini ada duduk-duduk di kursi santai. Baru ini bombekeng tidak santai begini. Oh iya, apa yang kita lupa-lupa-lupain? Ah, Rudy. Mainat nih. Main kubur-kubur. Allahu Akbar, kubur. Malu hewa tidak mau untuk lemonti. Di PRT yang sejarang sekali saya dapat lihat, mak bolong ambilah hena wali PRT. Pejabat memang begitu, perjalanan dinas banyak, banyak yang harus diurus, aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Oh tawalah, tiap itu pejabat, buat di PRT mak delu isi Riki. Maju, mundur, maju, mundur. Isi Riki walau itu pakai bahu atau ucok walau. Oh malu oto itato. Oh berarti tradisional iyo, hey. Jila, main apa nak? Iya, jangan dengar ini Om Hansip ya. Hey, mau tangan pergi ke balai desa dulu. Urus kamar di sana pengumuman. Huh? Pengumuman? Balai desa? Wah luas ya. Kan kemarin proyek. Mau data? Lumayan. Lumayan? Jadi nggak kasih pengumuman. Di tahun baru itu usahakan semua warga mau dugamai dari Pak RT. Oh. Mau tahun baru buat di Pak RT? Nah, tahun baru mau silaturahmi di Pak RT poncalonan. Wali Olam, jadi saya harus berkumpulkan semua warga. Dikumpulkan. Iya, maksudnya bagi dugang hemalawalau ya butir mati ilos ten mati lo. Artinya kan dikumpulkan semua warga. Dikumpulkannya. Dikumpulkannya warga semua berarti harus mematuhi protokoler. Iyo, itu yang mempakai itu yang ninja-ninja. Harus itu Pak RT. Pakai masker, mencuci tangan, mencuci mai beto alih tidak berkutu. Artinya kan bolo-bolo teh nak wamai olita itu juga akan menyebar itu lita itu juga bahaya itu. Ja. Yoti. Patau lo cara lio Pak RT. Patau lo boleh mai olemu ini anak moto tadati yo. Tolong dijaga. Lo bosnya bolo-bola olo kan.
Kalau itu saya paham, saya mengerti. Cuman mau mengumpulkan warga ini caranya bagaimana? Disampaikan saja bahwa nanti ketika malam tahun baru, semua warga itu berkumpul di rumahnya Pak RT. Disampaikan melalui apa? Disampaikan dari mulut ke mulut, MLM. Mulut ke mulut. Oke. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak teringinkan akan terjadi betul di malam tahun baru. Pak RT polemnya udah pali. Oh. Tidia boti anu malam tanggal 1. Dadata tahepo ngilu mah. Dadata tahepo ngili ya. Anu mau ngili memang mau di auditol. Tidak kan habis minum bera. Jangan kamu persilkan dengan kos itu. Anu boh itu jangan mau ngili-ngili betul Pak RT. Mengiling-ngiling, bos. Oh, benar. Artinya makanya itu dikumpulkan ke rumahnya Pak RT. Jo. Patah timah Allah tolong dijaga. Oh, siap. Siapa sih yang enggak dia? Siapa sih enggak? Oh, iya. Pokoknya... Oh, iya. Walau udah mau tatalau itu. Apa sih yang enggak? Oh, itu apa itu mulai liya. Bos satu ini yang sanjanya? Walau tak ada mangat tinggal, tak tahu nanti, ya. Mani? Oh, deh, lihat mati, ya. Nanti kan ada mangolo. Jo. Betul, eh. Jila. Ya. Sor kasih tino sor. Sin. Maksud li Pak RT? Yo kan bobolo wolo bobolo indumo. Biar saja Jila, kalau ti Om Hom Hansip mau jaga tino jaga jarak ya. Iya. Jila harus tetap taat kepada papa. Ya. Panggilnya papa atau papi sih? Bagusnya Pi. Jangan anu Pi mah ora pamail ngotong bos sapi. Iya bos. Artinya sesuai postur kan Pak. Kalau panggilnya harus lengkap ya. Papi. Gimana? Papi. P A. P I. Gila yang kata lanjut. P A. Pa. P I. Dibaca pipa. Pop. Anu pipa ulo PDAM. Bisa sesemberangkat ini. Pergi saja. Semua mengumpulkan warga. Kumpulkan, usahakan okay. Semuanya hadir. Bilang ke sana makan popo lulu. Oh. Ada itu bantuan yang tidak keluar kemarin. Mari boleh tidak. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Dadah. Hati jalan nah. JJ. JK jamah. Dede tayoti. Madelo bungku uto. Woi, kala, ngana kira kita matre? Matre, kombe. Sambungi ke sawah, apa pancuri je ini? Napa lebih tangan? Siapa? Bulog. Bulog kan? Woi, kemana mana? Malas. Jangan banyak banget. Jangan kasihan orang miskin itu. Nah, Detoni yo, udah mau hilang kangen badi. Di mana? Kita ini sama kali kamar deh kita PKK, you understand? Siapa nggak pakai PKK? Masalah apa? Nah, kira wongon yang kaya. Masalah doi so. Mana kaya so? Baku kenal so. Masalah doi so, kira perlu doi bo. Semuanya. Boleh hutur dengan. So miskin, sombong. Kedep mulai yang dilipat lo udah. Bukan itu orang miskin. Ya. Jadi kurang perawatan. Perawatan mulu. Pas ngoni pas. Siapa ini? Dapat amanat dari Pati Pak RT khususnya mau ini undangan zikir malam pelepasan tahun. Oke? Mbak zikir itu mau supaya ini kanti Pak RT bilang undangan dari mulu ke mulu. Jadi ini kita semua dekat ini. Sekali tunggu dulu akhirnya kita aduh siapa ngana? Hargai kuah kita lin mas tidak ngana kira kita laki-laki murahan yang cium-cium begitu. Bukan murahan baru? Saya menyampaikan amanat dari Pak RT, undangan dari mulut ke mulut. Bodoh ngerti Pak RT. Bukan dari mulut ke mulut begitu lah, Deti. Amanah. Iya, saya menyampaikan itu. Mana Pak RT itu? Bukan usah. Apa? Sudah, saya kasih tahu. Jangan lupa datang, ya. Kita orang bayar dengan apa mulu. Terlalu orang kaya tidak mau datang tapi yang begitu. Jangan datang yang begitu, Tun. Kirsoy. Jangan main curang-curang poli. Woi, jangan main curang. Jangan main curang. Kirsoy bilang. Sembar main. Tidak boleh begitu, harus sana. Begini.
Harus sana, sana itu, harus itu. Tidak boleh kita ngapain? Kita ngapain? Ambil kamar doi. Ada tes. Ambil kamar doi. Tes tadi itu baru ada tes, baru ada tes. Baru ada tes, baru ada tes. Kita ngapain? Baru ada tes. Ini jaga akal kita ini. Kan jaga akal kita. Nah, jaga akal kita. Tidak boleh ngadam akal kita kalau doi. Ada tes tadi, ada tes. Masalah doi enggak boleh mengakal kita. Ada tes. Oke, ulang. Kasih pulang kita pe doi. Masa kasih pulang itu sih yang kita mau ambil tadi itu kalau kita yang untung tadi. Tidak kan yang untung. Kalau kita untung tadi kita ada ambil kan tadi baru tes tadi. Ya Allah. Bilang kemarin kalau baru ada tes. Memang ada tes. Baru ada tes ini. Iya, ada tes. Itu. Ulang. Ih, tidak pakai. Semua 2022. Ini apa, Sob? Bagi ini basuten. Wah, pulang. Kalah kan? Habis ngana pedoi. Habis ngana pedoi. Kita mbak pinjam itu. Kita mbak bilakan kira. Kenapa ngana kasih kamari kita yang berbi-berbi begini? Pocer ini hulodu, pocer lo pirang. Pasti ini pocer. Emang ini pocer. Pocer lo pirang itu. Macam pocer lo pirang? Memang kita bilang pocer lo pirang. Pocer lo pirang ini kayaknya. Iya, pocer. Oh iya, orang pirang kan ya. Pocer lo pirang. Coba bunyi-bunyi. Pirang nih. Kita ambil di mana kita ambil pirang ini. Ini pocer. Ini pocer. Tidak, baru kita tukar di mana ini? Di tempat lo pirang. Napa tekombe? Kita mau tukar di mana ini? Napa tekombe? Wei. Tekombe. Tidak, napa tekombe? Kita bilang napa tekombe dulu. Kombe. Dari mana? Senyum-senyum eh. Senyum-senyum li bapak mau ngerti. Yeah, tanggulamu senyum-senyum. Bilang pada dia orang kombe bapirang. Kita udah bilang tadi. Kombe bapirang itu orang. Doi yang kita pemaksud ini. Doi minta doi kita. Kenapa ada pocer torang pirang? Hormon tahun baru sabantar. Wih, kasih tahu pada dia orang bapirang. Kita sungguh bilang. Kombe. Bapirang itu orang kombe. Pirang apa ini? Nana itu harus bapirang. Kasih tahu pak dia orang bapirang ciri apa kasih tahu. Kenapa kan cuma batanya dia dari mana? Kita ada bilang orang mau bapirang. Baru dia belum bapirang. Dia orang panggil bapirang. Oh persis loh. Ada lo tisa mantau leh. Padahal aku tidak mau ngeliti. Wadah. 2021 itu harus ganti warna. Maka 2022 ini. Bilang kasarnya 2021 harus ganti warna. Aduh, mau ngetango, wadalah. Itu dia mengerti, nanti kita baca cerita baru dia mengerti. Wih, Mbak Pirang, supaya cewek-cewek nggak suka. Boleh lemah tole, aduh, mau ngetango, wadalah. Yuk, cuci sama dengan dia. Mas, kita pas. Apa pas? Kita gunting kamar pone, ngon, pone. Coba gunting pone. Bolom bapone. Ini nanti beli petasan. Banyak sekali rica-rica. Gunting pone. Iyo, terlalu bisa. Nggak tahu pone. Pone nggak tahu pone. Obon. Ih, masa Allah mau pone. Jangan bawa pone, usah jadi macam kuda. Kita ada doi. Kita beli karim pirangan. Ish, kita ini suka mbak malam tahun baru. Ih, asma pirang, guys. Baik, nggak mau kuda padangin cewek-cewek, nggak ada. Wih, pirang nggak agak. Karena pirang warna lain. Bukan masalah itu. Apa ini? Bilang kesana pakai pirang supaya terompe hidup itu berwarna. Dia bilang terompe hidup harus berwarna. Kita dapat dengar. Tidak ngana bilang pada dia. Dia dapat dengar. Jangan keras-keras baca cerita dia dapat dengar itu. Wih, karena lihat Tiffany sekarang sebab pirang. Iya, so? Ih, apa dia pocer? Pocer di panik ini. Woi, bilang ke saya,
Pani ada Pak RT lo sobat pirang. Kita sebilang. Dia tampak bapak pirang Pati Ebi. Uti mau tutul ada wala uti. PIP N D A H I A N. Baca. Pongola. Wah, kan pada itu pocher, kas pada itu pocher. Wei, pirang. Dia bolo tolong mengolip. Ah, itu mau dia. Dia bilang dia. Kamu biasa mata tu orang macet. Begitu bak buju taman supaya tu orang kompak. Itu kan dia mau. Terus so, kayak mau ke taman dengan anak ini. Terus so, sampai nantar. Kita sama pergi dan komen di sana. Ketahuan pada dia. Terus sampai di mana? Terus mau ikut dia. Wei. Terus. Wei. Terus. Apa ngalah? Terus sampai. Wei. Wei. Wis. Aduh. Kenapa om? Pak Hansip. Kita bilang mesti sekedar buangnya. Dari amanat li Pak RT. Tosin. Nek. Ngoni hargai kuat kita ini pakai limas begini. Dekat oleh. Nggak hargai kan? Ish, eh? Guna balik tadeng dia. Ya, ya. Apa yang mau bilang? Aduh. Apa yang mau bilang? Sen. Apa ini? Kenapa harus baku dekat oleh? Tidak. Ini menurut penyampaian li Pak RT. Tosin. Diam. Sabantar malam ada undangan zikir. Kenapa sama aku dekat? Undangan zikir, ha? Oke. Apa yang bilang ini? Zikir, Pak zikir. Pak RT bawa. Iya, pas. Pas. Apa yang pas? Tahun baru itu orang harus minum es cukur. Ah! Bajikir, rotin, bajikir. Di rumah di PRT kan acara. Iya, jual es. Iyo. Es cukur. Iya, jual es. Mau nih so dengar itu yang cek. Persiapan itu malam. Mantan baru, belum ada yang batas teson begitu. Itu saya so bilang tadi. Woi. Aduh. Saya so bilang. Iya. Tak sempat dia kalau so ada yang batas di salon. Itu orang batas di salon, peti PRT di rumah itu. Sabantar malam undangan dari peti PRT Mbak Jikir, oke? Okay? Tidak bilang dari tadi kalau mau Mbak Jikir. Yang pada ada petalinya utuh. Baru dong di peti PRT Sabantar. Iya. Dan tekombe dulu. Di sana masuk. Jangan lupa sabantar malam ada undangan poli ini. Oke, pokoknya itu mau ngelite. Hah? Terus ada bastap. Bastap? Iya. Tidak ada terjadi apa-apa kan? Aman. Bilang sana orang bawa bastap di sini tidak terjadi apa-apa. Wah. Hah? Tambah urusan urusan tuh tidak terjadi apa-apa. Kakak juga? Hah? Apa ini? Juga Uti. Dia tidak usah bertanya-tanya diri juga. Malam kasih itu orang bura-bura buskan. Masih ada cara dengan yang baik, no? Astaga, bura-bura buskan tidak usah pakai bertanya-tanya juga. Itu bertanya-tanya apa ini? Dia juga dulu turun ke situ. Mas kayak pecah botol di sini. Tidak apa-apa juga. Bura-bura bu. Ayo. Kakak tunggu Uti sudah dapat tahan Tiffany. Aduh, sudah dapat tahan sekali Uti. Tunggu situ di kakak. Tunggu rabu-rabu, jangan keluar. Tunggu Tiffany mau ngomong. Sudah. Tunggu rabu-rabu. Tunggu. Aduh. Tunggu rabu-rabu. Kenapa anda ini jadi dilema begini? Di antara menggrebek dengan mewadup. Aduh. Mewadup atau bagaimana? Tunggu kakak, jangan luka luar, kita ke situ. Tunggu rabu-rabu. Suara li anak li Pak RT. Hah? Tunggu kakak Uti, jangan luka luar Uti. Tiffany! Tunggu. Aduh, jangan-jangan derang ini ada berbuat yang sesuatu yang tidak ada atau apa. Aduh kakak. Kakak tunggu, jangan lapor ini pati Pak RT, Mam. Jangan luka luar, tiga kali di situ. Oh, yang mana Uti ya? Mana ini Pak RT ini? Askan Uti! Tunggu
tunggu ragu-ragu, jangan keluar, tunggu Tiffany. Apa polo paling dia uti? Tunggu kakak, jangan duka keluar, tika kakak di situ. Ada ombak kincing. Aduh. Padahal kita itu so suka. Pokoknya kalau Jila udah besar, jangan jadi orang-orang yang tidak punya wibawa. Pokoknya harus tetap menjaga cita-cita. RT! Mangola! Kenapa Jila? Jila gak mau dekat-dekat Pahansif. Gak mau dekat-dekat Pahansif? Tolongin motoyo mau lono aulio. Sini, gak apa-apa. Ada papi di sini, nak. Tidak apa-apa, no. Saya soan. Di Pahansif ini memang so, apa namanya? Mau lono aulio, iya? Tidak. So, bye-bye. Mas. Saya dapat lihat ada perguncangan. Oh, jauh guncang. Bagaimana? Distribusi. Oh, kalau soal itu aman PRT untuk. Aman bagaimana ini? Saya belum dapat lihat ada gerakan-gerakan, Muti. Orang sementara persiapan kan di PRT bilang undangan dari mulu ke mulu. Dari mulu ke mulu. Saya sampaikan dari mulu ke mulu. Nah, sudah saya sampaikan. Aku coba tangan itu. Mulu ke mulu. Berbau ihe. Ada yang talalapa tai bulu ngali ya? Jo. Baru? Cuman ada yang satu yang ganjal Pak RT. Walau itu ganjil. Saya sementara mau pergi bakas tahu warga. Di tengah perjalanan saya melihat ada perguncangan di ubin-ubian. Oh, itu angin. Bukan. Masa angin ada basuara? Siapa tahu kan. Tidak, basuara aduh, setiap patah hand kakak. Itu suara. Patah baru kenapa? Apa itu suara tipe motor, suara ini siapa? Suara anjing. Bukan. Aco. Bukan. Anjing coklat. Bukan. Ketawa lo. Suara lip, siapa dulu PKK ini? Lipa nih? Iya. Lo ngerti tipan melo deh lo Kasubi? Tidak, ada macam tanah goyang di Kasubi itu. Tipan ini daerah buah kena ubi? Bukan. Wala. Ada kejadian yang sesuatu tidak diinginkan Pak RT. Ubi rubuh Pak Tipani? Bukan ubi rubuh. Ada orang dengan Tipani. Di? Tipani bersuara kaduka ke stand up patahan. Maksudnya apa itu Pak? Ini apa? Apa nanya? Itu? Saya tidak tahu. Walah. Hah? Apa? Ini. Bapak. Tiba-tiba Tipani. Pak diri di situ kau? Di dalam situ? Ada tambah Pak RT. Oh? Bersihkan makanya. Iya. Pani, aku mau ngopi lolang tidak dapat lihat di rumah noh. Ini kenapa astaga ultima lo tendayam Odi? Kenapa sebab miang begini? Ada kasih itu. Kasih itu Totono. Ada orang yang live tadi. Live apa itu? Tima, ini Teh Hansip sudah membilang sama Tipapa. Kalau kamu tadi lagi ada di pohon kasubi, ada ngapain kamu di situ? Ini adik kamu tidak jaga-jaga, kamu malah antaling-antaling kamu. Iya, saya dapat dengar. Apa? Saya dapat dengar deh suara. Aduh, kakak tiada apa. Bukan begitu arah. Kakak tiada apa tahan kan? Baru tegang. Kenapa dong? Macam ada. Dia yang siapa? Saya tidak tahu dengan laki-laki itu. Pani. Tidak betul papa dia. Tinggi sekali, tiba papa kasih sekolah apa kamu sampai Jepang. Pak dia mana lem Korea? Dia yang kalah-kalah itu papa, cuma ada bakinci. Bakincing. Maksudnya apa, Pani? Tadi ada mau balik ke rumah, ada mau bakincing baru. Pak, tolonglah tidak pergi di rumah. Saya tutup kamar mandi Uti. Siapa yang tutup? Tahu. Oh, saya tuh yang di kamar mandi itu. Saya ada bakincing di situ. Saya itu dia. Tak olah sejadi langsung mau tondoyo mau begitu kamar mandi. Orang lain tipe nih batoki baru bakincing pas saya pesablah. Tunggu lah mesti kasih aku dapat yang tekombe dulu tipe apa ini? Tidak usah. Bertanggung jawab, Ih, bukan tikombe itu. Siapa? Saya dapat beli pasar DP Puru. Tidak mungkin tikaku. Tikaku itu mau kaya tak orito. Pari Tipani ini bikin malu pati papa. Papa ini seorang RT nak, pejabat di sini. Jangan begitu. Maksudnya langsung dikeluarkan saja ya kalau. Masa? Jangan, tidak ada gaji dia. Dia ini Romusa. Cuman Tipani jangan bikin malu papa. Di mana itu laki-laki bertanggung jawab dia di mana? Saya tidak tahu papa sebab aku pisah papa. Pokoknya berarti dorong sama-sama, kan? What do you think? Tidak boleh begitu, lo. What do you think? Pahling, pergi di rumah, Pani. Tidak ada cerita.
Memang pakai kau. Timati ada yang tidak jaga-jaga. Kalau bagi kau dan Pak RT. Ya lu kasih bagi ikut tidak usah ngalah mau duhe ngai punan itu dalam beli ya. Paling upah nih mau kita oleh Bapak Ibu nih. Kombe. Bolo kombe. Ino di sini. Ngana ini amula ini yang harapnya balas budi pati Pak RT. Balas budi apa ini saya? Lo kalau nggak usah bikin bagi ti Pak RT pe anak tidak usah panik. Oh yang gamo tio no gatal itu yang gamo. Kau kude ada aku padamu. Walau kau kude ada. Itu Pani sampai di Jopang ini tiba-tiba kasih goli akan pati no. Jangan jauh dekat itu terasa dekat. Walau terasa dekat walau anak ini yang menghancurkan ini masa depan Lipani. Tapi ada kasih kuliah dia bukan dari dulu ti. Tiba itu saya bilang karipang anak pati bapumu, pati kakamu. Amlor tidak ada penunggu yang buti. Walau saya ada bantu dia Pak R. RT. T. Tidak boleh kasih pisah begitu kombe. Pak R. RT. Iyo. T. Olah tiga. Jila. Ini kan kakak kombe. Jila mau enggak punya kakak ipar kayak dia? Enggak. Enggak. Ambil latihan tapi buang nyinyir aja. Enggak. Jamu huta walemu. Lu mau ya? Enggak. Enggak. Enggak harap pun, bukan settingan, Bos. Loe mau ya? Enggak. Enggak harap pun, memang anak ini tidak ada sisi menariknya kamu ini. So tidak mbak ku kenal. Tiga kom yang bataman pati pani, pati di rumput. Kencing di rumput. Anu di. Pani? Di. Berarti kak kombi ada, Bah? Saya berhadap ko sobla, dia hadap ko bawah. Jadi saya ngintip sedikit. Gitu. Allah hidup ya. Enggak bisa kan dia over belakang. Kan tadi kan begini toh. Iya. Kombe begini baga. Jadi dia ada baku cebo. Tutu iya. Teh Hansip bilang ada tak goyang-goyang ubik. Kenapa? Ya, itu. Bukan tak goyang-goyang lagi sampai suruh rusak. Pani. Saya kan ini apa dulu topor. Wala topor. Pagi itu. Topor helio. Topor ya. Berarti tidak apa-apain. Ya gitu Pak Haji. Pak Haji Pak RT. Iya tidak apa-apa Tino. Enggak apa-apa. Masih aman? Aman sekali. Masih tak label? Apa itu? Semua. Tengah mati tiba pada bajaga ini. Masih kan saya so baru niat olo itu. Baru niat tua lo. Is. Cukup. Papa seharusnya tiba-tiba itu bilang makasih ya. Pada dia. Soalnya berkat dia Tiffany sudah kincing. Kalau tidak bertahan-tahan mereka sakit. Itu. Bilang ke Mario kalau begitu itu lain kali kamu langsung melapor ke sama Pak RT. Makasih. Supaya jangan ada lawan. Ya. Tidak usah baku dekat. Is kenapa? Yang enggak mau yang kan kena mukanya macam ikut busu. Is. Kombeti. Lain kali langsung tenon yang balapor pati Pak RT biar semuanya ini terkendali aman. Supaya tidak ada cerita-cerita di luar, apalagi ini menjelang tahun baru. Siap. Malah menjelang tahun baru begini dia banyak, banyak yang rusak kombe. Makanya kenapa tipe RT bilang bikin acara di rumah. Hah? Kalau ngoni apa dia mau tamu ngaruh tinggal uti, wali bapumu, wali kakamu, tinggal tau lo tak mau pengaruh. Kalau ngoni datang ke tipe RT rumah ya. Intinya tipe ini tidak rusak kan? Ya, itu alhamdulillah. Makanya terima kasih kombe sudah menjaga tipe RT anak uti. Makasih. Makanya dari itu. Makanya dari itu walau yuk. So bilang kemarin. Kombe! Woi! Ya ulati. Ayo dah terang kojar. Mana Beltor? Kom!